600 anak dari sejumlah PAUD dan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti Lomba Kreasi Anak Negeri yang diadakan TPPKK Tanjab Tim di Taman Bukit Menderang Komplek Perkantoran Pemkab Tanjab Tim Sabtu siang. Lomba Kreasi Anak Negeri dimaksud untuk memupuk rasa percaya diri generasi Tanjab Tim, melatih jiwa sosial dan rasa tanggung jawab pada diri dan lingkungan. Kegiatan ini diisi dengan lomba menggambar dan lomba mewarnai. Ketua TPPKK Tanjab Tim, Wirdayanti Romi, berharap kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan di masa mendatang. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa lebih meriah lagi untuk tiap-tiap tahun, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Dan mudah-mudahan para pesertanya lebih ramai lagi, lebih banyak lagi lah. Tujuan dalam lomba kreasi anak negeri ini, saya sangat mengharapkan agar anak-anak bisa dapat lebih mempunyai kreativitas, lebih mempunyai kreasi yang bisa mereka kembangkan dalam bentuk menggambar ataupun melukis dengan pola pikir, dengan nalar yang mereka ada. Bisa mereka terapkan dalam menggambar, dalam mewarnai. Oke. Sementara Bupati Tanjab Tim, Romi Haryanto, menyambut gembira kegiatan ini. Romi juga memberi motivasi kepada peserta lomba dengan memberi kuis tambahan berhadiah. Ayo, siapa namanya? Bendera Indonesia warna apa? Putih sama merah. Yang merahnya di mana? Atas. Bawah? Putih. Nah, ya. Dari Tanjab Tim, Willy Bronson melaporkan. Nanti kita hitung-hitungan.